namaku bikin krim. Kenalin, ini Baki. Hewan peliharaanku. Dari kecil, aku selalu pengen punya hewan peliharaan. Tapi gak sanggup ngerawatnya. Atuh rawat diri sendiri aja susah. Awalnya, aku niat punya hewan peliharaan kayak kelinci atau kucing. Lah, dapatnya dong. Malah ikan cupang. Waktu SD pulang-pulang kan, ke depan sekolah beli cupang jir. Bangga kan, cupang itu kayak udah bawa piala. Malamnya pas aku lagi tidur, loncat dia. Mengorbankan dirinya dia. Dia tahu kalau misalnya aku menculik dia, dia merasakan bahaya. Insting belantaranya keluar. Iya coy, dari gelas, dia loncat aja begitu cung. Belum juga sehari, masih nyicil itu ikan cupang. Malah nggak bisa dimasak lagi, nggak bisa jadi seafood. Benar-benar tak berguna. Well, aku nggak bakat coy punya hewan peliharaan. Atau ikan cupang aja loncat, gimana kelinci? Loncat juga. Kelinci emang loncat-loncat sih. Ntar malah hewan peliharaanku yang ngerawat aku. Ide bagus. Babu baru. Menurutku, punya hewan peliharaan itu kayak, jadi kayak kita punya teman gitu loh. Iya, kalau nggak ada teman manusia, ya hewan aja lah ya. Kadang kan teman juga kayak binatang kan. Bercanda. Pernah sih kejadian di mana kayak kucing elit tiba-tiba nyasar depan rumahku. Aku yang bangun paling pagi, aku buka pintu. Tiba-tiba itu kucing lagi tidur depan rumahku, cuy. Masalahnya beda ya. Kucingnya beda kasta, cuy. Kucingnya bulunya keren banget. Aku nggak tahu sih tipenya apa. Cuman kelihatan banget kayak kucing orang kaya gitu loh. Terus dia nggak ada kalungnya, cuy. Jadi ku kira itu kucing liar. Itu udah kayak primadona desa itu. Dikejar satu kampung itu. Untung aja gak dihamilin kucing oren. Jadi tiba-tiba dia santuy, rebahan depan rumahku. Terus aku yang iseng akhirnya kenalan, terus deket. Terus ku ajak kencan. Enggak. Jalan-jalan aja. Lama-lama kita semakin dekat. Aku merasakan ada hubungan istimewa di antara kita, antara majikan dan hewan peliharaan. Majikannya yang mana ya? Dia atau aku? Pokoknya udah deket banget lah. Aku rajin kasih dia makan, aku rajin ngelus dia, aku sering main sama dia. Akhirnya mimpiku selama ini punya hewan peliharaan terwujud. Dan bukan ikan cupang. Pas aku lagi ngelus-ngelus dia di depan rumah, ada tukang sapu cuy. Bilang ke aku, itu kemarin-kemarin kucingnya dibuang sama majikannya dari mobil. Nah setelah aku tahu kenyataannya, wah gila, jahat betul dibuang. Well setelah aku tahu itu, aku semakin teguh untuk merawat dia. Aku semakin memberikan pelayanan VIP untuk dirinya. Dan kita udah deket banget. Terus seminggu kemudian dia hilang. Kucing oren nyulek ini pasti. Pasti salah kucing oren ini. Semoga aja gak pulang-pulang tiba-tiba tuh kucing hamil kan. Bawa 9 anak kan pusing anjay. Bayangin gimana cara sekolahin anak-anaknya itu. Belum lagi ntar biaya kuotanya mereka, internet mereka. Well, aku khawatir. Makanya akhirnya aku coba cari dia coy. Di lingkungan rumahku. Dan gak ketemu. Agak sedih sih. Selama ini aku pengen hewan peliharaan. Udah deket banget. Seminggu kemudian hilang. Why? Dan akhirnya aku tahu kenyataannya. Dari intel. Iya, si tukang sapu. Aku curiga coy, tukang sapu ini jangan intel kan. Dia bilang lagi ke aku. Katanya dia kemarin lihat ada mobil yang ngambil dia lagi cuy. Ngambil tuh kucing lagi. Jadi selama ini aku cuma dijadiin tempat penitipan kucing. Tempat penitipan hewan peliharaan. Parah. Mereka gak bayar. Iyalah, masa gratisan. Udah kulayan capek-capek. Tapi serius guys, sedih. Itu mereka udah buang kucingnya, terus mereka ngambil aja seenak-enaknya begitu cuy. Kayaknya aku kalau punya hewan peliharaan itu gak ada yang awet. Ikan cupang loncat. Kucing yang dibuang diculik lagi. Tadinya aku pengen beli aja sih. Kayak kelinci atau apa buat kupelihara gitu kan. Cuman gak bisa ngerawat, jadi ya. Ya gitu. Akhirnya aku putus asa aja lah. Udahlah. Gak ada hewan peliharaan gak apa-apa. I'm fine. Sampai pada suatu hari aku lagi main di depan komputerku. Terus aku nengok ke atas kayak, anjay, di atas ada laba-laba. Woi, pertemuan kita kayak ditakdirkan gitu loh guys. Wow, laba-laba. Tolong guys. Aku main game sejam dua jam. Dia nongkrong aja di atas. Ngops-ngops jir. Anak senja kayaknya. Masih di sana kau, tak mau pulang kah? Kayak chillin aja gitu loh. Udah jadi friend kita. Ngopi yuk. Mau ngopi gak? Woi. Ih, udah tidur. Ngopi. Akhirnya aku yang sok ngide. Aku pungut dia.
sebagai hewan peliharaan. Kita angkat tahtanya. Dan aku tanya Krim Tim di Instagram, mending kasih nama dia siapa? Well, yang belum follow Instagramku mending follow kan, @beaconcream. Kak Beacon Cream, kasih namanya Nelson aja. Lah namaku dong, saudara? Nah, terus ada yang nyaranin, kasih nama Baki. Dan kebetulan saat itu aku lagi goreng kentang coy. Dan aku sebagai majikan yang pengertian akan memberikan dia kentang coy. Semoga dia suka gitu kan. Apakah Baki akan suka dengan ini? Ya aku suka sih. Hello Baki. Oh ya, gak boleh. Oh ya tak bisa, punya aku. Gak bakal ku bagi kentang gorengnya. Aha. Jadi hewan peliharaanku harus tabah sumpah. Nah setelah itu aku tidur. Terus beda hari lagi nih, dia masih nangkring dong di atas sana. Hello Baki, are you good there? Parah dikacangin. Iya cuy, dia benar-benar setia kayak ingin menemani diriku. Ya walaupun sekali dia nyamperin aku menjerit sih. Terus Baki itu orangnya gaul loh guys. Saking gaulnya, buka Q&A sendiri. Hai Baki, kok mau sih punya majikan kayak Bang Nelson? Apa lo? Hah? Apa lo? Apa lo? Tapi kok Baki diem aja? Kau berbahan juga dia. Iya coy, sejenis kita. Hai Baki. Dia malu-malu orangnya. Ya tetap diem-diem aja ya. Jangan bergerak. Panik aku ntar. Semakin lama aku semakin dekat dengannya. Sampai aku minta kunci jawaban soal kepada dirinya. Baki, I need your luck untuk mengerjakan ini. Gini-gini Baki berpendidikan loh. Beberapa hari berlalu dan aku bisa-bisanya ngelupain Baki. Tapi tenang kok, aku ingat lagi kok beberapa hari kemudian. Guys, aku hampir lupain Baki. Dia masih santuy di sana sumpah dah. Halo Baki. Bahkan aku jadi stalkernya dia. Baki lagi ngorok. Ngorok untuk selamanya. Karena beberapa hari setelah itu, tiba-tiba dia ngilang dong. Baki hilang guys, sudah lama gak aku beri perhatian, dia kabur guys. Dicari plat nomor, aduh gak hafal lagi plat nomornya dia. Ya udah itulah. Tolong pergi. Iya jujur guys, awalnya bercanda-canda ya. Cuman berasa sedih juga. Why? Baki why? Kukira hubungan kita spesial. Pakai telur, haha. Dan gak awet lagi hewan peliharaanku. Baki, oh Baki. Rest in peace. Rip Baki. Jujur aja Baki ini yang paling deket coy sama aku. Aku jadi kayak baper gitu. Dia ngilang gak ada ngomong apa-apa, gak ada IUEO. Kenapa kau tega Baki? Kenapa? Viralkan video ini. Semoga Baki menonton video ini. Baki. Ini lama-lama rumahku jadi kebun binatang ini. Kucing dititipin, laba-laba dititipin. Aku sedih, susah move on. Tapi sekarang aku punya hewan peliharaan baru sih. Ikan coy. Kali ini ikannya gak mungkin loncat kan yang ini. Gak mungkin lah, gak loncat lah. Soalnya kalau loncat masih gak bisa dijadiin seafood. Rugilah. Well itu dia kawan, cerita soal Baki. Hewan peliharaan trialku yang bertahan kayak cuma 2-3 mingguan. Abis itu dia menghilang. Kocak, kocak. Well, aku cuma cerita aja sih, berbagi pengalaman ke kalian. So, boleh kali kawan tinggalkan like di video ini. Dan boleh kali kawan share video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kali kawan subscribe-nya. Join Krim Team. So, aku bikin Krim. Thank you watching. See you next time. Goodbye.